Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang peringkat tahapan kehormatan God Lion di Bisnis Tians. Di video kali ini kita akan membahas tentang marketing plan Tians Syariah untuk update tahun 2021 untuk negara Indonesia. Ya, jadi ini bukan adanya update perubahan radikal ataupun apapun, hanya ada sedikit perubahan yaitu dalam bentuk harga. Marketing plan Tiansnya tetap sama, perhitungan bonusnya tetap sama, hanya ada revisi di harganya saja. Jadi bagi Anda yang sudah ngerti tentang marketing plan Tiansnya, ya mungkin Anda bisa mengulang kembali marketing plan Tians ini. Bagi Anda yang belum tahu tentang marketing plan Tians yang kemarin-kemarin, Anda bisa pelajari marketing plan Tians ini. Dan kami sarankan juga Anda siapkan alat tulis, karena kita akan banyak bahas tentang angka-angkaan ya. Jadi ini mungkin akan sedikit rumit bagi sebagian di antara Anda, tapi bagi Anda yang suka angka atau sudah ngerti tentang bisnis MLM atau sudah terbiasa dengan bisnis MLM, ini mungkin sangat mudah sekali. Kalaupun Anda tidak mengerti, kami ada sedikit saran untuk Anda. Anda bisa ulang kembali materi setelah Anda nonton yang ini. Jadi Anda walaupun ngertinya cuma 5%, Anda cuma ngertinya 10%, it's okay. Ya, Anda dengan mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi, Anda juga akan lebih memahami. It's okay, tidak perlu khawatir kalau Anda nggak ngerti sama sekali tentang marketing plan Tians ini. Ya, karena Anda ngerti nggak ngerti, Tians tetap akan memberikan bonus buat Anda. Di video ini juga kita tidak akan membahas tentang perbedaan marketing plan Tians hybrid yang sekarang ini dengan marketing plan Tians zaman dulu, tahun 2000-an. Wah, tahun-tahun dua lama sekali, long time ago, Tians menggunakan marketing plan matahari. Kalau yang sekarang kita ada perpaduan binari dan matahari, sering disebut sebagai marketing plan Tians hybrid. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke marketing plan Tians versi 2021. Saya akan membawakan dengan gaya saya yang mungkin agak sedikit, ya begitulah ya. Jadi Anda santai aja, nggak perlu tegang. Tians ini memiliki 7 jenis bonus utama. Bonus utamanya itu ada bonus sponsor, bonus pasangan, bonus bimbingan di sebelah kiri, di omset perkembangan. Ada juga bonus prestasi dan bonus kepemimpinan di sebelah kanan. Ya, ini disebut sebagai omset penjualan. Ada juga bonus ke-6, bonus sharing internasional dan special cash reward. Ini di tengah-tengah, jadi bukan perkembangan, bukan juga penjualan. Jadi bonus ke-6 dan bonus ke-7 ini milik kedua-duanya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu tentang omset perkembangan maupun omset penjualan. Tapi sebelumnya kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada di marketing plan Tians. Yang pertama yaitu adalah PPV. PPV ini adalah personal point value, atau dengan sederhananya adalah pembelanjaan Anda pribadi di bulan tersebut, di bulan berjalan. Jadi Anda belanja moon court, Anda belanja kalsium. Nah, PPV itu yang Anda masukkan ke poin Anda pribadi, itu namanya PPV atau PPV, ya bahasa Indonesianya PPV. PPV ini atau PPV ini bisa dari perkembangan, omset paket-paketan, ataupun omset penjualan. Kalau CPV atau CPV, ini adalah akumulasi PPV Anda dari awal gabung, ya. Ini disebut sebagai cumulative point value, oleh karena itu ada C-nya di awal. Ya, cumulative point value ini PPV Anda. Jadi Anda upgrade paket bronze, Anda upgrade paket silver, itu jadi CPV. Anda tutup poin, masuk lagi ke CPV. Dari zaman Anda gabung sampai sekarang dan sampai seterusnya, CPV ini ditambah terus. Selanjutnya kita ada TNPV atau TNPV. Ini adalah total network point value. Ini adalah poin yang dihasilkan oleh seluruh keturunan, anak, buyut, cucu, semua grup Anda. Omset total dari penjualan maupun dari perkembangan Anda dan grup di bulan tersebut. Cukup sederhana. ATNPV atau ATNPV atau ATNPV adalah akumulasi total network PV. Jadi ini akumulasi semua poin Anda pribadi, poin anak Anda, kelebaran, kedalaman, semua tuh digabung dan ditambah setiap bulannya, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, terus 1 tahun, 2 tahun, terus ya. Nah, ini ATNPV. ATNPV ini akan mempengaruhi ke peringkat Anda. Jadi Anda pengen naik bintang dari bintang 5 ke bintang 6 ke bintang 7, 7 ke 8, 8 ke Bronze Lion, itu ngitungnya ATNPV. Kalau Anda bicara tentang bonus, Anda pengen bonusnya besar, itu bicaranya sama TNPV. Ya, nanti ini Anda bisa konsultasi lagi sama upline Anda.
Dan ngomong-ngomong, kami sudah membuat video yang ngebahas tentang istilah ini semua secara detail. Anda bisa nonton videonya setelah Anda nonton video yang ini, kalau Anda masih merasa bahwa penjelasan yang sekarang kurang lengkap. Karena kita membahas semua marketing plan Tiensnya, jadi mungkin harus saya singkat-singkat. Kalau Anda yang pengen lebih detail, Anda bisa nonton video per video tentang masing-masing bonus, tentang masing-masing istilah, semua sudah kami buat secara detail. Ya. Nah, ada juga GPV. GPV ini adalah Group Point Value. Nah, Group Point Value kalau sederhananya adalah penjualan ataupun perkembangan tim Anda yang di bawah peringkat Anda. Jadi sederhananya kayak gitu. Misalnya Anda bintang 6, poin yang dihasilkan oleh tim Anda yang bintang 5. Kalau dari yang bintang 6 dihitung GPV enggak? Enggak, dihitungnya sebagai TNPV tapi tidak dihitung sebagai GPV. Kalau Anda bintang 8, berarti GPV-nya dari yang bintang 7 dan semua dari keturunan bintang 7. Kalau dari yang bintang 8 dihitung enggak? Enggak, dihitungnya TNPV tapi tidak dihitung sebagai GPV. Untuk Anda di awal, Anda tidak perlu mikirin tentang GPV. Yang penting Anda kerja aja dulu yang banyak. Ya, GPV nanti Anda bisa pikirin ketika Anda sudah dari bintang 5 mau ke 6, 6 mau ke 7, baru Anda pikirin GPV. Untuk di awal tidak begitu penting. Jadi kita nggak bakal bahas secara detail. Tiens juga sekarang memiliki tutup buku yang cukup menarik ya. Ada 4 kali tutup bukunya dan bonus dibagikan 2 kali. Jadi Anda bisa lebih sering terima bonus. Bonus ini, omset perkembangan ini dihitungnya setiap minggu. Jadi satu bulan ini dibagi ke 4 periode minggu. Ada tanggal 4 disebut sebagai minggu pertama, tanggal 11 sebagai minggu kedua, tanggal 18 sebagai minggu ketiga, tanggal 25 sebagai minggu keempat. Secara sederhana sekali, omset yang Anda hasilkan, omset perkembangan yang Anda hasilkan, Anda dan tim Anda hasilkan di minggu 1 dan minggu 2, Anda akan dapatnya di minggu keempat. Yang Anda hasilkan dari minggu ketiga dan minggu keempat, Anda hasilkannya di minggu kedua bulan berikutnya. Jadi dihitungnya per 2 minggu Anda terima bonus. Ya, sederhana, simpel-simpel sekali. Anda tidak perlu pusing. Anda cuma cukup ingat tanggal 4, 11, 18 dan tanggal 25. Oke. Nah, kalau omset penjualan ini dihitungnya setiap bulan. Setiap bulan tanggal 25. Tanggal jam 12 malam ya, dan dibagikannya setiap tanggal 15, tanggal 16 bulan berikutnya. Ini juga nanti Anda tidak perlu pusingkan, selama Anda dan grup melakukan tutup poin secara rutin, bonus Anda akan besar, dan tutup bukunya tanggal 25. Tutup buku bulanan itu tanggal 25, tutup buku mingguan tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, dan tanggal 25. Jadi saya biasa mengartikannya kayak gini, kita punya satu kali tutup buku besar. Tutup buku besar itu tanggal 25. Tutup buku yang kecil-kecil itu tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, dan tanggal 25. Kalau Anda bisa membagi kerja Anda ke tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, dan tanggal 25, tanggal 25 Anda tidak akan stres. Tapi kalau Anda kerjanya cuma langsung sekaligus tanggal 25, ya tanggal 25 kemungkinan besar Anda pusing dan stres. Karena saya pernah ngalamin. Oke, sekarang kita masuk ke new distributor. New distributor, distributor baru itu perlu membeli starter kit dan paket membership. Paket membership ini berlaku selamanya, dan pada saat video ini direkam tahun 2021, starter kit Tiens ini harganya Rp99.000. Ada juga syarat keaktifan. Syarat keaktifan ini Anda diwajibkan untuk belanja minimal 130 poin setiap tahun. Kartu member Anda akan berlaku seumur hidup selama Anda belanja 130 poin setahun. Jadi cara paling sederhana adalah Anda minimal belanja satu box kalsium setiap tahunnya. Ini bukan bicara satu box kalsium setiap bulan, tapi setiap tahun. Kalau Anda tidak belanja satu box kalsium setiap tahunnya, Anda hangus kartu member Anda. Ya, Anda harus mulai lagi bisnisnya dari awal. Nggak harus kalsium juga sih, yang penting 130 poin ya. Nah, di sini ada juga paket membership, ada bronze, silver, gold, dan platinum. Di mana bronze itu Anda perlu belanja 1.300 PV, silver 2.600, gold 5.200, dan platinum 10.400 poin. Nah, harganya ini yang berubah di tahun 2021 adalah harganya sedikit ada kenaikan, di mana sekarang menjadi 1,8 juta. Silver jadi 3,6 juta, gold menjadi 7,2 juta, platinum menjadi 14 jutaan. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini di 1,6, ini di 3,2,
ini di 7 jutaan, ini di 12 sampai 13 juta. Kalau sekarang ada kenaikan sedikit, yang menurut saya wajar karena semua harga barang juga naik ya. Nah, kelebihannya kalau Anda sudah menjadi paket silver ke atas, Anda mendapatkan diskon produk. Nah, ini super amazing sekali ya. Dengan diskon produk ini Anda mendapatkan diskon dipotong di muka. Anda bukan harus nunggu bulan depan, minggu depan, dua minggu lagi buat terima keuntungannya. Anda langsung dipotong di muka. Jadi contoh Anda sudah membership silver dan ada beberapa produk yang masuk kategori diskon. Contoh produknya misalnya A, terus harga barang A ini 100.000. Kalau Anda belanja sesudah member silver, Anda belanjanya cukup ke stokis dengan bawa uang Rp95.000. Jadi Anda sudah dapat diskon dipotongnya pada saat Anda belanja ke stokis. Anda tidak perlu nunggu bonusan, Anda tidak perlu tunggu bonus cash transfer ke rekening Anda. Anda sudah dapat untung di muka. Ya, kalau Anda gold, harga barang yang 100, Anda dapatnya, Anda cukup belanjanya di Rp92.000. Karena ada diskon 8%. Kalau Anda seorang membership platinum, untuk membeli barang yang harganya 100.000, Anda cukup mengeluarkan uang 85.000. Jadi dapat keuntungan kalau Anda menjualnya itu jauh lebih besar. Jadi sebelum Anda menjual pun sebetulnya Anda sudah untung karena belinya lebih murah. Jadi oleh karena itu ada baiknya Anda upgrade paket membership Anda dari bronze ke silver, silver ke gold, gold ke platinum ya. Ada juga cara untuk mencapai platinum, ini ada beberapa cara, kami juga sudah membahas cara untuk menjadi platinum yang murah dan ekonomis dan ter the best, itu di video khusus, Anda bisa menonton video tersebut jika Anda tertarik untuk menjadi platinum dengan cara murah. Ya, cara pertama Anda belanja 14 juta, cara kedua Anda mencicil dari bronze ke silver, silver ke gold, gold ke platinum. Cara ketiga adalah Anda menjadi membership gold dan Anda merekrut 2 teman Anda yang menjadi paket membership gold juga. Anda otomatis jadi platinum, hemat 7 jutaan. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke omset perkembangan. Ada 3 bonus dari omset perkembangan. Omset perkembangan ini adalah omset yang berhubungan sama paket-paketan tadi, yang bronze, silver, gold, dan platinum, itu bonusnya dari omset perkembangan. Jika Anda pernah mendengar bisnis chance atau pernah bergabung ke bisnis chance atau pernah mendengar istilah bintang-bintang di bisnis chance, bintang-bintangan itu adanya di omset penjualan. Kita bakal bahas sesudah kita bahas yang omset perkembangan ini. Omset bonus perkembangan baru bisa didapat jika telah membeli paket membership. Jadi Anda untuk mendapatkan bonus perkembangan, Anda perlu minimal menjadi paket membership bronze. Minimal jadi bronze, karena kalau Anda sudah bronze, Anda baru bisa mendapatkan bonus 1, 2, dan 3. Ya, bonus 1 doang sih sebetulnya. Bonus sponsor bisa didapatkan tanpa syarat PPV, bonus pasangan dan bonus bimbingan ada syarat pembelanjaan pribadi 260 poin. Ya, ini nanti kita bahas di belakang. Yang pertama bonus sponsor. Bonus sponsor ini Anda mendapatkan 18%. 18% ya, 18%. Itu 3 kali saya mengucapkan bukan diedit. Jadi memang 18% ini very big, ini besar ya. Bonus yang Anda dapatkan ketika Anda sponsori distributor baru. Bronze dapat 10%, silver 14%, gold 16%, platinum 18%. Cara membaginya gini, kalau Anda membership bronze, jatah Anda kan 10%. Ketika Anda merekrut seorang platinum, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Jadi kalau bronze mau merekrut platinum, boleh. Platinum kalau tadi Anda perhatikan, nilai poin platinum itu kan 10.400. Tapi karena Anda membership bronze, Anda dapat jatahnya 10%, Anda dikalinya dikali dengan 10%, sehingga bonus Anda itu 1.040.000. Simple banget cara ngitungnya. Kalau Anda membership platinum, jatah Anda 18%. Anda mau rekrut platinum boleh nggak? Boleh. Anda dapatnya 18%. Jadi 10.400 dikalikan dengan 18%. Sehingga bonus Anda 1.800.000 lebih. Ya. Kalau Anda silver dapatnya 14%. Kalau Anda gold dapatnya 16%. Dapatnya 16% dari apa? Dari orang yang Anda rekrut. Anda rekrutnya bronze, Anda rekrutnya silver, Anda bisa sesuaikan. Bonus sponsor juga sudah ada video khususnya. Anda bisa nonton lebih detail di sana. Ya. Selanjutnya kita bicara bonus pasangan. Nah, bonus pasangan ini bisa didapatkan oleh Anda walaupun Anda jomblo. Jadi bukan berarti Anda harus berpasangan, harus nikah dulu, harus punya gebetan, harus punya pacar.
baru dapat bonus pasangan. Enggak, bonus pasangan Anda dapatkan kalau Anda kerja. Kerjanya gimana? Anda harus memiliki dua jalur yang memiliki omset perkembangan. Nah, nanti ini Anda bisa tanya ke upline Anda, strategi yang digunakan seperti apa, bagaimana Anda bisa mendapatkan bonus pasangan. Yang pasti, Anda perlu merekrut orang lebih banyak baru dapat bonus pasangan. Anda harus mendapatkan bonus sponsor terlebih dulu, baru Anda bisa mendapatkan bonus pasangan. Nilainya ini 12% dibagi dari 8, 9, 10, 11 di bronze, silver, gold, dan platinum. Dan kalau Anda bangun jalur ketiga, Anda akan mendapatkan 9, 10, 11, 12. Ini tergantung dengan tim Anda, tergantung dengan upline Anda, strategi yang digunakan apa, apakah mainnya strateginya 2 jalur atau main strategi 3 jalur atau lebih, Anda bisa konsultasi sama upline Anda. Ya. Di sini juga di paket membership bronze Anda bisa mendapatkan maximum payout per minggu dari 2 jalur saja itu bisa dapat 10,4 juta, silver 20,8 juta, gold 39 juta dan platinum 65 juta per minggu. Ya, ini ada cara perhitungannya, daripada Anda pusing begini, kita akan lihat langsung saja di contohnya. Ya, ini ada contohnya. Nah, gini, contohnya kayak gini teman-teman. Contoh perhitungan bonus pasangan. Nah, contohnya di sini Anda mengambil paket membership platinum. Dan Anda memiliki omset perkembangan di minggu tersebut 400 ribu di kaki pertama, di jalur pertama, 500 ribu di jalur kedua, dan 800 ribu di jalur ketiga. Nah, cara kerjanya adalah ini diurutkan dulu mana yang paling besar. Yang paling besar itu 800 ribu. Ya, jadi 800 ribu ini disebut sebagai jalur A, 500 ribu disebut sebagai jalur B, 400 ribu disebut sebagai jalur C. Ya, nah, jalur A Anda punya 800 ribu, di jalur B Anda punya 500 ribu. Yang pertama kita lakukan cara menghitung bonus pasangan adalah si jalur A sama jalur B ini dipasangkan dulu, diminuskan dulu 500 ribu ya, sehingga B jadi 0, si A juga jadi 0, sisanya adalah 300 ribu. 300 ribu di sini nanti baru dipasangkan dengan si jalur C. Jalur C punya 400 ribu dikurangin dengan jalur A yang tadi sisa 300 ribu sehingga memiliki sisa 100 ribu. Nah, si 100 ribu ini akan ditabung untuk pairing atau untuk berpasangan minggu depan. Ya, ini juga kalau misalnya Anda bingung dengan ilustrasi ini, kami juga sudah membuat sebuah video khusus dengan bonus pasangan. Kalaupun Anda tidak mengerti, it's okay, kerjain aja, nuruti saja upline Anda, karena ini nanti lambat laun Anda pasti akan memahaminya sendiri. Ya, diurutkan menjadi 800 sampai 500, 400, bonus pasangan pertama dari yang ini Anda dapat 55.000 PV. Di yang kedua Anda mendapatkan 12%, ya tadi ada selisih yang tadi yang 11 sama 12%, Anda dapat 36.000, sisa omset 100.000 disimpan di jalur C untuk menghitung bonus pasangan minggu berikutnya. Sehingga total bonus Anda minggu ini itu 91.000 PV atau 91 juta. Ini angka yang besar ya. Ini sederhananya seperti ini. Kalau Anda mau lebih rinci, Anda bisa nonton videonya yang khusus. Kalau ini angkanya, memang ini angkanya besar, di video kami, kami gunakan angka yang lebih kecil. Bagi Anda distributor baru, Anda bisa perhatikan video yang itu ya. Nah, sekarang kita masuk bonus ketiga. Bonus ketiga ini adalah bonus bimbingan atau coaching bonus ya, bahasa Inggrisnya. Bonus bila ada downline yang mendapatkan bonus pasangan. Kalau bonus pasangan, Anda bisa dapatkan dari bronze, Anda bisa dapat bonus sponsor dan bonus pasangan. Tapi kalau bonus bimbingan, Anda dapat 12% jatahnya. Tapi kalau di bronze, I'm really sorry, saya dengan berat hati sekali, bronze belum dapat. Ya, sehingga saya sudah sering mengatakan hal ini, silver adalah paket membership paling penting yang perlu Anda ambil di bisnis tiers. Platinum Anda mendapatkan bonus lebih besar, tapi silver itu harga mati. Kenapa? Karena kalau silver udah dapat bonus bimbingan, tapi bronze ya belum, sayang kan? Nah, di silver ini Anda bisa dapat jatah 6%. 6% dapatnya dari mana? Anda dapat 3% dari bonus pasangan downline Anda, ya. Terus kalau gold dapatnya 3 generasi, platinum 4 generasi. Perlu dipikirin enggak ya? Perlu dipikirin enggak cara ini dapatnya? Perlu dijelasin enggak cara menghitungnya berapa? Ya, kalau menurut saya dijelasin juga Anda nanti jadinya tambah bingung. Yang pasti ada bonus bimbingan yang lumayan 12%.
Yang perlu Anda lakukan, Anda perlu bimbing tim Anda untuk mendapatkan bonus pasangan. Kalau tim Anda dapat bonus pasangan, Anda dapat bonus bimbingan. Simpelnya gitu. Sama Anda harus membership silver, ya. Sama Anda juga harus mendapatkan bonus pasangan di minggu tersebut. Ini enggak begitu penting, kalau Anda bimbing pasti harusnya udah dapat. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke omset penjualan. Omset sebelah kanan ini ada bonus prestasi sama ada bonus kepemimpinan, ya, bonus leadership namanya. Sistem peringkat di omset kanan, di omset penjualan ini pakai sistem bintang-bintangan. Dimulai dari bintang 4, 5, 6, 7, dan 8 disebut sebagai peringkat dasar. Bronze Lion, Silver Lion, Gold Lion, Diamond Gold Lion, Director, dan Executive Director itu disebut sebagai peringkat kehormatan. Kalau kita bicara, kalau Anda ingat ya tadi di istilah, di awal kita bahas tentang istilah, ada juga ATNPV ya, ATNPV. ATNPV ini yang penting dalam bintang-bintangan, dalam naik peringkat. Sehingga Anda perlu ngejar ATNPV. Nih lihat ya, di sini butuh ATNPV, di sini butuh ATNPV, di sini butuh ATNPV. Jadi Anda perlu kerjasama sama tim Anda untuk menghasilkan TNPV yang besar supaya ATNPV-nya jadi besar. Untuk menjadi bintang 5, Anda cukup menjadi seorang membership silver. Untuk jadi bintang 6, Anda dan tim Anda perlu mengumpulkan ATNPV sebesar 65.000 PV. Untuk menjadi bintang 7, Anda perlu mengumpulkan 325.000 poin dan memiliki 2 downline yang menjadi bintang 6. Ini simple, simple banget. Cukup punya 2 downline bintang 6, kumpulin poin, Anda jadi bintang 7. Kalau jadi bintang 8 caranya gimana? Ya Anda merekrut A dan B, A dan B ya tadi dibantu jadi bintang 7. Anda kumpulin poin sebesar 1.300.000 PV, Anda jadi bintang 8. Untuk jadi Bronze Lion punya 2 kaki bintang 8, Silver Lion 3 kaki bintang 8, Gold Lion 4 kaki bintang 8, Diamond Gold Lion 5 kaki, dan seterusnya ada Diamond Gold Lion, Diamond 1, Diamond 2, Diamond 3, dan seterusnya. Untuk menjadi Director, Anda cukup memiliki 4 kaki Gold Lion. Untuk menjadi Executive Director, Anda cukup memiliki 4 kaki Director. Ya, ini cukup sederhana sistem bintangnya ini. Kalau saya jelaskan ini cuman makan waktu mungkin kurang lebih 2 menit. Tapi kalau untuk ngejalanin ya, ya butuh proses ya. Butuh waktu dari bintang 4 ke Executive Director butuh waktu. Tapi Anda bisa ngejar ke tahapan satu demi satu ya, satu tahap demi satu tahap. Setahap demi setahap Anda bisa ngejar. Dari misalnya sekarang Anda bintang 4, Anda bisa ngejar tahap 5. Ketika Anda sudah di 5, Anda bisa ngejar tahap 6 dan seterusnya. Anda akan mendapatkan bonus prestasi. Bonus prestasi ini Anda dapatkan dari pembelanjaan Anda pribadi sama pembelanjaan tutup poin tim Anda. Sederhananya kayak gitu. Pada saat Anda tutup poin dan tim Anda tutup poin, dari hasil tutup poin tersebut namanya bonus prestasi. Di bintang 5 Anda dapat 10%, di bintang 6 dapatnya 15%, di bintang 7 dapatnya 21%, bintang 8 dapatnya 27 atau 30. Bronze Lion dapatnya 34, Silver dapatnya 36, Gold dapatnya 38, Diamond 39, Director 40, Executive Director 40,5%. Jadi Anda pengen dapat bonus tutup poin lebih besar, ya naik peringkat. Caranya gampang ya, simple sekali, tinggal naik peringkat, Anda pasti bonusnya lebih besar. Untuk pembelanjaan pribadi untuk tutup poinnya dari bintang 5 itu cukup dengan 260 PV. Anda perlu tutup poin 260 PV, Bos. Ya, 260 PV mungkin sekitar Rp300.000 per bulan. Cukup murah, cukup mudah, yang penting dilakukan ya, dilakuin. Tutup poin 260 PV, bintang 6 juga sama, cukup 260 PV. Kalau bintang 7 ya, kalau saran saya sih 1000 ya, biar gampang hitungnya. 975 dari tiansnya, kalau saran saya 1000. Kalau bintang 8 ini 1300 poin. Bronze Lion ke atas itu 2600 poin ya. GPV, kenapa saya bilang Anda di awal tidak perlu mikirin GPV? Karena GPV itu baru Anda perlu pikirin di bintang 8 ke atas ya. Dari Bronze Lion baru Anda mikirin GPV. Kalau Anda belum bintang 8, Anda enggak perlu mikirin GPV. Yang penting Anda naik peringkat aja, PPV, TNPV, ATNPV-nya Anda naikin, Anda beres ya. TNPV kalau Anda bintang 8, Anda perlu sebaiknya di atas 39.000 PV. Kalau Anda bintang 8 di bawah 39.000 poin yang Anda dan tim Anda kumpulkan, Anda dapatnya 27%.
Nah, ini menurut saya lumayan nih, dapat 3% tambahan, sehingga ya 40.000 plus lah, Anda 40.000 plus, Anda dapatnya 30%, dapat bonus ekstra ya. Nah, ini enggak begitu penting, Anda yang penting tadi, yang tadi saya udah bagikan, itu yang penting ya, simpel aja. Ini contoh bonus prestasi, kalau Anda di Bronze Lion, Anda dapat 34%, ini perhitungannya bonus prestasi bintang 8 30%, bintang 8 30%, bintang 7 21%, bintang 6 15%, angka yang Anda dapatkan itu 150 juta. Ini juga mungkin buat Anda agak membingungkan, ini karena kita bicara Bronze Lion, kakinya banyak. Kami sudah membahas bonus prestasi dengan cara lebih simpel, ada video khusus. Itu buat member baru kayaknya itu lebih cocok ya, angkanya nggak begitu besar sehingga Anda juga tidak terlalu kaget. Ada juga bonus kepemimpinan, ini Anda dapat jatahnya 9%, ini juga very big sekali ya. Bonus khusus bagi bintang 8 ke atas, ini pakai GPV. Jadi kenapa Anda butuh GPV dari bintang 8? Karena Anda bisa mendapatkan bonus kepemimpinan. Kalau Anda belum bintang 8, ya nggak perlu begitu banyak mikirin tentang GPV. GPV Anda baru mikirin pada saat di bintang 8 ke atas. Anda perlu PPV 1.300 poin dan perlu punya syarat GPV 10.400. Ya, Anda akan mendapatkan bonus ekstra dari GPV-GPV-an itu, Anda dapat 2%, 1%, 1% dari omset tutup poin tim Anda. Nah, ini angkanya juga akan sangat besar sekali selama Anda dan tim banyak yang melakukan tutup poin. Ini angkanya lumayan besar. Ya, salah satu bonus yang saya sukai juga. Ini namanya bonus kepemimpinan. Ada juga di sini kita yang namanya placement, ya. Placement ini pada saat Anda merekrut AA, BB sama CC, tapi Anda sekarang bisa menyimpan CC di bawah AA, disimpan sebagai bawah AA. Ini kita sebut sebagai placement, ya. Perhitungan bonusnya tetap begini, tapi ada keuntungan tambahan yang Anda dapatkan jika Anda placement. Ini juga akan kami bahas di video khusus bagi Anda yang sudah ngerti bisnis MLM, Anda sudah ngerti bonus dan omset placement-placementan. Bagi Anda yang belum ngerti, kita akan bahas placement ini secara detail di video lain. Ya. Nah, ada juga BSI dan Special Cash Reward. Ini di bonus ke-6 dan bonus ke-7. Bonus sharing internasional dapatnya 4%, Special Cash Reward dapatnya 2%. Bonus sharing internasional ini adalah pembagian omset tiens dari seluruh dunia dibagikan ke para lion above. Peringkat lion ke atas mendapatkan sharing omset dari tiens seluruh dunia. Dimulai dari bronze lion diberikan 1%, silver lion 0,7, gold lion 0,5, diamond gold lion dapatnya 0,2, director dapatnya 0,5, executive director dapatnya 0,25. Ya, lebih kalau kalau gold lion berarti lebih kecil daripada bronze lion enggak? Ya, enggak. Karena Anda dapat jatah bronze lion, dapat jatah silver lion, dapat jatah lagi gold lion. Jadi totalnya 2% lebih. Jadi Anda kalau pengen dapat BSI lebih besar, naikin peringkat Anda, Anda akan mendapatkan bonus sharing internasional lebih besar dari penjualan tiens di seluruh dunia. Anda akan dapatkan ketika Anda sudah tahapan internasional. Ada juga special cash reward 2% yang Tien sudah mengalokasikan untuk setiap distributor yang bergabung. Pada saat Anda bergabung, kalau zaman dulu mungkin tanda tangan, kalau sekarang mungkin kirim data WA Anda, KTP Anda, Anda verifikasi data KTP Anda di V-Share, Tien sudah menyiapkan 2,5 miliar atas nama Anda. Ya, caranya gimana Anda bisa mencairkannya? Anda naik peringkat. Anda naikin PPV Anda, Anda naikin TNPV Anda, Anda naikin peringkat Anda, Anda akan mencapai ke satu titik di mana Tien akan memberikan bonus cash kepada Anda dimulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah hingga total Anda setiap dari Anda yang mendaftar ke bisnis Tien akan diberikan 2,5 miliar. Jadi kalau Anda suami istri menjalankan bisnis Tien bareng, Anda mendaftar dengan 2 KTP, Anda belanja bronze-nya 2 kali, Anda jadi platinum-nya 2 kali, Anda ngembangin Tiensnya 2 kali, berarti total cash reward yang Tiens siapkan untuk Anda adalah 5 miliar rupiah. Anda menjalankan bisnis Tiens bersama keluarga, Anda menjalankan dengan 3 ID, Anda, istri Anda, dan anak Anda bersama-sama satu keluarga menjalankan bisnis Tiens, berarti total cash reward yang Tiens tetapkan untuk keluarga Anda itu adalah 7,5 miliar.
lebih banyak anggota keluarga yang Anda ajak untuk bergabung ke bisnis Tians, lebih besar juga cash reward yang Anda bisa dapatkan. Sampai tahun ini, tahun 2021, sampai bulan kemarin, bulan Oktober kalau nggak salah, akhir tahun 2020, Tians terus membagikan cash reward ini. Jadi Anda tidak usah khawatir, selama Anda menjalankan bisnis ini, Anda pasti akan mendapatkan 2,5 miliar ini. Ya, dan itu saja akhir dari penjelasan marketing plan kita kali ini. Ada 7 jenis bonus, dan semua jenis bonus tersebut kami sudah siapkan video yang lebih detail kalau Anda ingin pelajari satu persatu. Tapi menurut saya, dengan Anda mengulang video ini, Anda sudah cukup. Ya, kalau Anda pengen lebih detail, pengen lebih rinci, Pak, perhitungannya gimana? Atau misalnya Anda takut pada saat grup Anda bertanya dan Anda tidak bisa menjelaskan, ya sebetulnya Anda bisa kirim video ini, beres. Nah, terus bisa ajak grup Anda untuk hadir ke NDT, karena marketing plan ini dibahas lebih lanjut di NDT. Bagi Anda yang belum bergabung ke Business Chance dan tertarik untuk bergabung ke Business Chance bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang kami berikan di deskripsi. Anda bisa bergabung bersama tim kami, dan kami ada begitu banyak fasilitas-fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di zaman sekarang, ya. Dan bagi Anda yang merasakan manfaat dari video ini, kami sarankan Anda juga bagikan video ini kepada tim Anda agar mereka pun bisa belajar tentang 7 jenis bonus. Jadi kalau Anda punya tim yang sering menanyakan, Pak, kalau kayak gini dapat bonus nggak, Pak, kalau begitu dapat bonus nggak, ya Anda bisa kirimkan link video ini. Karena kami yakin video ini bisa membantu mereka juga untuk lebih memahami tentang bisnis Tians. Pertanyaan hari ini adalah, dari 7 jenis bonus, bonus mana yang bonus favorit Anda? Bagi Anda yang sudah bergabung, Anda bisa berikan jawabannya di kolom komentar di bawah, ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, Anda juga bisa klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru pada saat kami mengupload video baru. Kami juga sudah menyiapkan begitu banyak video tentang bisnis Tians yang Anda bisa tonton di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Saya Raja Derenani, dan semoga video ini bermanfaat. Saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.